Halo guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin teman-teman. Kali ini kita akan berpatroli bersama-sama lagi ya Ipin ya. Kamu mau ikut aku kan? Iya Upin, aku sedang bosan ini, tidak tahu mau buat apa di rumah. Ya sudah, ikut Upin aja kalau begitu. Kita berdua berpatroli keliling bersama-sama dengan mobil polisi keren ini. Iya Upin, ini mobil siapa? Ini mobil aku lah. Ini sebenarnya bukan mobil Upin, cuma akan Upin pakai selama kurang lebih sebulan kalau mereka belum datang untuk mengambilnya. Dan kalau mereka tidak jadi mengambil, mobil ini akan jadi punya Upin. Emangnya ini punya siapa? Ini teman polisi yang dari luar kota. Tadi mereka kesini. Nah, terlalu banyak mobil yang akan mereka bawa balik. Jadi mobil dia dititipkan ke Upin karena mereka utusan dari luar kota, polisi-polisi dari luar kota untuk mengambil mobil baru di kantor polisi Upin di kota ini. Begitu ya, jadi mobil dia ditinggalkan di sini Upin. Iya, begitulah. Jadi sekarang aku akan punya mobil ini. Wah, ini bisa buat 4 orang ya Ipin. Iya, bisa. Terus kita bisa bawa barang-barang juga ini Upin. Iya ya, wah keren. Oke, kalau begitu ayo kita berdua masuk dan berpatroli bersama-sama. Oke, wah mantap Upin ya. Iyalah, keren kan? Iya keren. Wow, ayo kita berkeliling menikmati indahnya kota di malam hari dengan mobil polisi yang keren. Waduh, trek guys. Treknya besar sekali cuy, waduh. Pelan-pelan Upin, kasihan mobil polisi kerennya nanti lecet kalau kamu menyenggol mobil lain. Iya, aku akan berhati-hati biar mobilnya tidak lecet ya. Soalnya ini kan belum punya Upin, bukan punya Upin. Wah, kenapa mobil di depan ini? Woi, cepat maju. Wah, untung saja kita bisa lewat tempat itu macet Upin. Nggak tahu kenapa ya. Tidak tahu Upin, mungkin sudah jadi tempat jalanan umum itu ya. Iya mungkin saja. Waduh ya sudah kalau begitu tidak masalah. Kita berdua jalan-jalan ke bukit mau nggak Ipin? Ke bukit mana Upin? Ke bukit pokoknya. Soalnya malam-malam begini kan keren kalau kita melihat seluruh kota dari atas bukit. Tapi tidak semua bukit. Bukit yang lain tertutup dan tidak bisa lihat kota. Iya. Ya sudah kalau begitu kita cari bukit yang bisa lihat kota, oke? Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Nying. Waduh. La 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 la. Di mana ya bukit yang bisa lo lihat seluruh kota? Wah, aku jadi penasaran nih, Pin. Iya, ayo kita cari Upin. Aku juga penasaran. Iya, semoga saja di sebelah sini. Ayo kita belok ke kanan dan kita naik. Wah, itu di atas sana pasti bisa nih. Iya, ayo coba Upin di situ Upin. Sepertinya bisa, tapi kita lihat nantilah. Iya ya, aku juga belum yakin dia bisa melihat semuanya. Mungkin cuma sebagian Pin. Iya, tidak apa-apa Upin. Yang penting kita bisa melihat sebagian kota dari atas puncak. Oke, baiklah kalau begitu. Wih, hampir tabrakan loh. Waduh, mobil cepat sekali dia. Wih, ngengeng. Oke, kita sudah ada di puncak nih, Pin. Bisa nggak nih? Ayo turun, kita lihat. Apakah kita bisa melihat seluruh kota? Wah, benar, Pin. Cuma sebagian, tidak terlalu tinggi bukit ini. Wah, berarti kita lebih baik naik ke gedung yang tinggi itu ya Ipin ya. Iya Upin, lebih baik ke atas gedung. Tapi tidak, aku mungkin tidak dikasih izin untuk masuk ke atas gedung Pin. Ya sudah kalau begitu dari sini aja. Wah, coba kamu lihat tuh. Nggak seberapa yang bisa kita lihat. Cuman kecil sekali. Ini kalau dari atas gedung pasti kita bisa lihat semuanya Pin. Iya Upin, waduh. Ya sudah kalau begitu kita balik saja. Ternyata pemandangannya tidak bagus dari sini Upin. Iya. Baiklah kalau begitu. Ayo kita balik. Waduh. Ayo Pin cepat masuk. Oke, sabar. Kita loncat ke bawah ya dari sini ya. Kamu mau nggak? Oke, boleh. Oke. Langsung kita gaskan. Neng. Jangan. Aku lupa Ipin ini bukan mobilku.
Oh iya, hampir saja kamu merusak mobil orang. Iya, aduh dasar Upin, pelupa. Untung saja aku sempat ingat kalau ini bukan mobil Upin. Bagaimana kalau aku menjatuhkannya ke bawah dan hancur ya, Upin? Aku bisa kena marah ya. Iyalah, itu kan mobil orang. Ya sudah kalau begitu, kita balik saja. Waduh, wah Upin, kita jalan semalaman, ini sudah pagi loh. Wah iya Upin, cepat pulang. Aku harus cepat-cepat pergi ke tempat les hari ini. Oh iya, ayo cepat kalau begitu kita pulang. Aku akan mengantarkan kamu, cepat kamu mandi ya. Upin juga akan mandi di rumah. Iya, baiklah. Oke, ayo kita balik.